Salah. Oh, siap. Mau kenalan lah. Follow aroma toples, teh. Aji ya. Terima kasih. Naiknya pakai apa, teh? Naiknya pakai apa? Oh, jalur hiking emang ini. Oh, terus kan lu nyanyi. Tapi kalau buat konten sih bagusnya yang nge-vlog ya, jatuh. Eh, harus jatuh-jatuhnya. Ting simang teh lewat jalur aspal sebelah mana ini? Oh, kakinya tinggi, motornya nyampe ini. Nah, mana dia pakai sepatu eta sih? Aji udah lama gak dipakai aji. Alus tuh kata gitu. Si siapa apa? Aji ulah pakai sepatu alus tuh kieu mah anjing. Tapi bawa lem kieu mah. Anjing jadi oni suka. Heeh. Bawa lem. Aji bawa di mananya? Eta selipkeun we di spido ta. Jangan di jaket. Mau diurang. Ah, kotor karunya. Ya, kotor coy itu di sini ta. Selapin spido. Ah. Di sini nih, di sininya nih. Sini nih. Nah. Ah, gitu anjing. Nah. Anjing salah jalur, cok. Ya,
jatuh. Bengkok ke dalam. Tapi guys. Jatuh di atas enggak bisa ngobrol berdua. Bisa tak? Hah? Tungguan situ. Kurang tadi tungguan, Cok. Orang naikkeun. Oh, kata. Kieu nang sana. Aman-aman lah. Iya. Aman-aman lah. Cok, tuh. Tadi. Jidua tilu. Tuh, udah tiga. Tarik bisa tuh. Satu. Masuk gigi tuh. Tuh, geus dikopling. Mending kieu tuh, saya terakhir enggak. Guys. Itu. Tuh. Tiga. Ah. Cek aing tadi tungguan, Cok, aing naikin motor heula. Tuh, dua, tiga. Sip. Oke, mohon ketemu jalur gitu deh. Cicing lang, oke kurang naikin. Ngos-ngosan, Cok. Gara-gara isap Magnum terus tiap hari. Candi kempesan mana? Kurang lah. Kempesin di weh. Eh tuh. Yuk, bisa. Geus lapar aing tuh. Ah, 3 jam cenah. 3 jam cenah. Aing juga gitu dah kalau naik gunung nanyain puncak masih dekat. Ngomongnya udah dekat, padahal mah dekatnya teh masih 2 jam aing. Jalannya udah agak enak ini. Becek aja. Kiri asli, oh kanan dak tuh. Teh puncak ke sini ya? Oh siap. Oh udah deket ya? Oh siap. Jadi kalau
Oh siap. Nun teh. Eh, jalannya udah semen. Oh enggak, Dek. Duluan. Kanan cina. Punten. Jalannya coba lebih parah ini lagi ya. Kecil ya. Anjing ini mah lebih parah coba jalannya. Ini turunnya gimana coba. Si Alung karunya bisa ente? Bisa tak? Si Alung karunya jatuh dengki. Aduh. Anjing jatuh. Ya kan? Bisa tuh. Bisa gak? Anjing. Ini malah lebih ekstrim lagi jalurnya. Punten. Kaki kejepit coy. Entah tambah ribuh ini mah. Ya enggak. Puncaknya masih Jawa. Puncaknya masih jauh. Oh dekat. Oh siap. Turun teh. Ini kayaknya harus naikin dulu motor ini ke atas. Kalau udah deket katanya.
punten. Jalung bisa tuh. Dia. Lihat tuh. Ya teh bener kan jalur. Koplingnya tengah gigit aja. Geser dong. Anjing, jaket baru dicuci cowok, kotor. Long. Terjadi. Rekam ai HP si itu tuh. Ai HP si aku tuh. Dah si at si saya we. Hah? Di situ we. Sender kan banyak. Sender kan. Sender namanya. Cing jaket aing kotor goblok. Nu naik laut duluan. Me duluan. Nu naik duluan. Awas rapor teh punten. Ya, Mang Ecot teh ngeprank kan? Ngeprank kayaknya ini mah. Asa teu meyakinkan sih. Kita tapi saha? Ting. Kakuban mah eueuh. Heh? Jalannya. Eueuh. Oh, jalan kaki di gini. Cing kejepit kaki aing gue. Tung, naik dah supen lah. Mau mual, supen sini. Gue bro. Enggak serius, tadi kan nggak baik lagi sini. Masukin lah, kalau tak. Oke, okay, kurang. Orang duluan nak naruh nu orang di atas. Oke. Okay. Ngejoki. Keturun di. Mau di belakang nggak? Biar ngeplok. Hah? Anjir, anjir gila bisa naik ke si Aro. Aing tujuannya ke. Bos. Tujuannya ke atas terek bikin video anjing tapi kotor anjing gue. Ya atas itu bersini. Serius anjing ke sini? Asli. Udah mah salah ban, salah kostum anjing. Nah, sebenarnya paling bener di parkir tadi di warung. Makanya tadi teh aing parkir kan. Soalnya lihat anjing enggak mungkin kan ini mah. Tadi juga bilang tuh udah ngomong parkir di sini langsung masuk sini ya. Eh. Aing mah cuma mikir muter balik nak ku anjing. Sini kalau mau sekarang tuh bisa. Tepu. Coba jalan aja. Coba lu jalan aja. Tanyain. Tanyain di puncak luas tuh. Di atasnya luas tuh. Luas. Ya berarti menik. Kagok atuh berarti mah. Ada ginian terus itu nyatanya ke kawah pada foto teh di motor teh langsung ke kawah gitu. Oh berarti kagok mending di bawah we. Nah, bawah-bawah sih. Kan orang si Alung spesialis video mah sih. Ding kayak orang taruh di atas. Ayo mau di video teh? Kieu atuh kieu? Kieu alusnya. Entar mau jang reel. Iya.
Hah? Iya. Mana? Kiri. Kita turun dulu, naikin motor si Alung. Anjing. Ini emang benar-benar jalur terabas, coy, jalur off-road. Kirain teh off-roadnya off-road ringan. Ini kalau hujan nih enggak akan bisa naik, sumpah. Lihat sini. Becek soalnya, bukan becek sih, licin. Ini turunnya nanti gimana, cuk? Terus iya helm si Alung kumaha tadi poho deh. Jauh tuh. Tuh deket. Udah nyampe? Belum. Tapi di atas udah enak jalurnya. Oh. Oh di sini, ayo kesini nembus gak? Bisa, cuma lebih susah di. Oh, susah, lebih kecil. Si Alung tuh jalannya lagi nama bawa helm. Poho anji. Tadi tuh si Alung deh, ya sudah. Kurang di titan nungguan ya di. Semangat pak. Benar-benar off road, cok. Cuma off roadnya salah kostum aja. Oh, udah sampai puncak dong. Anjing kecil dong, sempit. Tadi teh yang orang yang gue teh cih udah krek aduh aja kapok teh kapok kebayangnya mun si Yudika dia ini udah ada signature kan si motornya, tanda tangan apa Sukawana. Jadi Jumawa nanti Jumawa. harus sayang cok kabut ini tuh, padahal tadi pemandangan bagus. Oh itu udah agak mending tuh. Tuh lihat di sana. Beuh, tuh kawah.
Tangkuban Perahu. Eh enggak tahu gunung apa Tangkuban Perahu atau bukannya. Ini namanya Puncak Upas tuh. Anjing, itu kawah putihnya. Ini kalau jatuh ke bawah mati langsung kayaknya. Agak kabut sih. Tadi mah kabut parah, ini udah enggak terlalu kabutnya. Satu motor aing aman sih, enggak jatuh-jatuh. Soalnya emang enggak ditinggiin, enggak terlalu tinggi motor. Jadi enak lah kontrolnya. Makanya kalau motor pendek tuh buat trabas tuh lebih enak. Bukan pendek sih seenggaknya, kaki kita nyampe gitu. Jadi kontrolnya enak. Pengen bilang sok tukeran sama orang. Cuma teh tahu muat 14 ya? Apa? 14. Aing mah cuma mikir Mang Ecot kah dia make beat tuh. Moal di nama. Ini ngeprank anjing ini mah. Ngeprank sih nama Mang Ecot. Kan ganti sih ini. Kata apa sih? Mak, masalahnya yang jalan tadi pasti nyangkut. Pasti nyangkut motor aing nyangkut. Makanya. Gimana sih weh? Apa ngomongin gimana? Ngelap. Semangat ya apa? Nah, malam teh kan gini pas aing ganti wheel set teh. Sok ganti heula cenah namanya si Arul luaseun cenah anjing licik segala macem. Nah, pas orang mau pulang bilangnya gini, soknya isukan semangat. Ada apa nih? Ya udahlah, positive thinking weh ya. Pas nyampe bawah, oh gini-gini doang pas nyampe sini. Aing mah kan rasa di iya jalur nu iya anjing. Iya. Aing kaget teh. Soalnya aing teh lihat di TikTok, di IG jalur naiknya ini nu direkam. Aing mikir anjing bener gitu lewat dia motor cek aing teh. Ieu teh asa moal mungkin motor lewat dia cek aing teh. Kan soalnya kan jalur hiking teh. Aing mikir sebenarnya mah ada lagi room. Cuman mana enggak tahu. Lewat helikopter teh. Terobos sih. Lewat bawah anjing. Tuh. Nah, nanti mah ini aja terobos. Pulang mah biar cepet lewat bawah anjing. Langsung turun. Cetain dulu. Pulangnya cepet aja, langsung ke Rahmatullah pulangnya. Kedeng Tuhan. Langsung di kedeng Tuhan. Pulang selama-lamanya, lain pulang ke rumah ini. Ripuh, iya. Ripuh. Ripuh. Karunya sih. Aing, tadi teh cek aing teh. Tungguan. Aing naikin motor kan. Si tidak keber pas aing balik belakang motor geus kieu anjing cek aing teh. Cek aing. Urang teh, ah, yang geus lah nungguan heula. Orang pikir tuh si alum tuh bakal nungguan gitu, nyantai lah gitu. Si anjing ngesot, buk. Aingnya udah ngomong, lu tungguan. Iya, tungguan. Iya. Orang nggak senepok, anjing iya mah alum mal bisa ya cukur. Salah jalur ya. Kurang. Terus yang ngikut yang orang ke kanan. Iya, yang paling kanan. Kanannya. Iya. Yang kanan doang. Orang ke tengah wae. Kurang dilewatin, cukur. Cingurang tungguan deh, tungguan. Gak usah malu sih, nyampe sini soalnya. Sampai sini. Udah ada signature. Signature. Udah kadia tuh era apa aja? Tahan udah kadia tuh. Sahan udah kadia teh. Yudi. Jeng. Aldi. Bapak Aldi nya. Bapak Aldi harus kesini. Punya 140 harus kesini. Sayang 140-nya. 140-nya dipakai di garasi doang. Cuma buat pajangan. Duh. Harus kembali ke habitat. Sebenarnya pakai ADV juga bisa. Bisa mati. Bisa mati. Bisa. Sok, orang nyusul, orang pikir thumbnail lah. Oke guys, sekarang kita balik. Anjir, pemandangannya bagus, gue mau bikin nyari thumbnail dulu di situ. Ini tas gue gak mau ngancing, cok. Kita turun terus makan di bawah. Siapa? Bagus gak nih? Bagus thumbnail. Semoga aja bagus. Gue nyari buat thumbnail soalnya anjir. Tuh pemandangannya ke bawah bagus. Ini giliran mau video teh. Ntar kita video dulu. Ini lagi gak kabut. Tadi mah kabut. Udah, sekarang kita balik. Kita ke ini dulu, makan coy di bawah. Yang lain udah pada duluan.
Ayo aduan, ayo teh. Ini kayak berasa dari dunia lain, cok. Yang lain naik gunung, kita naik motor, anjir. Ini turunnya agak ripuh nih. Wow. Sepertinya kita dari dunia lain. Putana. Sepertinya tapi kalau berdiri enak sih. Wah, anjir. Mati, cok. Ayo kita. Aduh, mati, cok. Duh, turun aja. Matiin. Sepertinya kamu dari dunia lain. Dikirim ke bumi untuk puntena. Anjing. Cuk, jangan speed ini. Tad duluan yang naik dulu aja. Turun, makan, ngerokok, terus balik. Ini orang-orang heran, ini orang kok bisa naik motor, cuk. Jalan kaki aja rudet gini. Lagi naik motor. Punten, nak. Anjir. Aco niat anjing. Udah kak dah nanggung aja kalau park motornya cuma parkir di bawah mah kayak nanggung. Udah jauh-jauh pakai motor. Wih. Ini gak kebayang Alung. Si Alung kayaknya jatuh nih Alung tadi. Jatuh gak dia? Sepertinya kita dari dunia lain dikirim ke bumi untuk aduh cok netral lagi. Punten. Bisa ikut kah? Sok mangga. Punten. Boleh ikut enggak tapi berlapan. Aing dia sorangan geus ripuh kieu, cok. Kok mau berlapan anjing? Ho ho ho. Enggak apa-apa. Besok lagi, jangan kapok. Besok lagi jangan kapok. Pegel tangan sih mas, bukan capek apa, pegel doang tangan. Soalnya nahan stangnya harus kuat kan. Oh KTM. Bisa mikir. Mana jatuh tuh tadi turun? Aman? Oh guys. Ayo nasi wah. Aduh, terus dahar naon, cuy. Pada jual rokok. Apa mau iya weh? Mau ini ABC kopi susu. Lain 2,5
L, tapi yang L yang baru mahal. Heeh. Iya, asli. Beli om DT. Banyak yang jual murah di Facebook. 20, 22 ada. Ada banyak. Barang hemat 30-an om. Kalau yang enggak banyak PR gitu. Ini aja dapat 22 kemarin. 2012. Bisa dana nih. Iya. Ada malahan kemarin yang jual 28 itu mulus pisan kayak gini. Cuma emang bagian bawah rangkanya agak lecet. 28 dia pos tahun 2017 ya, 2016. 2015 kok enggak salah. Langsung laku anjing. 28 jual cepat nah. Padat ya. Nan. Sekarang kita balik. Udah jam 3 aja ternyata. Kirain tadi masih jam 2, jam 1 aja. Ternyata udah jam 3. Em, Lan. Turun agak susah sih, lebih enak naik sumpah. Kalau turun ngebut nggak berani, kalau naik mah berani. Camp di atas enak kayaknya, nge-camp di atas. Tetehnya senyumnya manis anjir. Ayo teh. Tungguan si Alung. Si Alung etek mulainya wo. Bel pinggir-pinggir. Kiri, pelan-pelan. Ulah diasupkan gigi we netral we. Besok ganti ban lagi kalau naik. Ganti ban. Ya. Aji KTM cok, aduh kena kita cok pakai KTM aja. Ambil pinggir we terus. Tah. Pinggir deh. Sos. Mana nampak belakang sih? Permen lah. Guys. Keluarin aja. Ban depannya angkat. Aman. Kenapa lu enggak? Tuh sih. Iya, melang ke belakang lagi, oleng ke kiri langsung. Jangan ngerem depan, belakangnya. Hati-hati. Bisa. Oh.
Nah. Ah, di atasnya aman tuh? Aman. Ke video atuh. Jatuh. Ketinggian. Buru bareng. Lewat pinggir ya. Bisa tak? Ngenaki ya FFF nya tadi si Alung Labu ayo video udah tuh ayo ke asuh masih ke record masih ya telamu tuh aja si ada naonan muter balik mereka ke atas deh mereka mau ke atas lagi mana mau ke atas lagi? Sok weh. Dan kuat luhur keras. Dia kuat kurang weh, Lung. Entar dia weh. Hah? Dia sepertinya kamu dari dunia lain dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti bum 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 orang-orang sepertiku anjing aing olahraga lagi ke atas naik baiklah biar badan turun nih untuk jalan kaki jogging ke atas nih. Hah? Apa? Bye, wait, emang kayak di reset. Dari reset nak gampang, eh? Dituntun dong. Kalem lu. Dorong. Lalas. Pelan. Bisa tak? Gantian ya. Mana joki? Oh. Oke. Okay.